Breaking news, pesawat Susi Air dengan penumpang 7 orang hilang kontak di Dumadama, Paniai. Redaksi Wagadei, Jayapura. Wagadei pesawat perintis milik maskapai Susi Air dengan nomor PC6 PKBVM tujuan dari Bandar Udara Moses Kilangin Timika tujuan Dumadama, Paniai dikabarkan hilang kontak pada Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022 pagi. Pesawat itu terbang dari Bandara Moses Kilangin Timika pada pukul 5.34 waktu Indonesia Timur dengan tujuan Distrik Duma Kabupaten Paniai dan dijadwalkan kembali ke Timika pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kata Irjen Pol Matius D. Fahiri. Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Namun kata Fahiri, hingga pukul 8.20 waktu Indonesia Timur laporan dari Terminal UPBU Bandara Moses Kilangin Timika pesawat belum juga landing. Jadi sampai saat ini belum diketahui kondisi pesawat dan 7 penumpangnya. Masih dilaksanakan koordinasi dengan pihak terkait tentang posisi crash pesawat dan belum diketahui kondisi pilot dan penumpang pesawat, ujarnya. Berikut nama-nama penumpang G pesawat. 1. Pilot. Kap, Dale Peter. 2. Mer, Merina Dimpau. 3. Mer, Vikin Dimpau. 4. Mer, Philippus Dimpau. 5. Mer, Leo Dimpau. 6. Mer, Seruwarkis Diabilu. 7. Mer, Lukas Dimbau.